Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, pejabat pemerintah, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin, wal fatayat, wabil khusus masyarakat kapetakan sedoyo. Alhamdulillah wa syukurillah daluniki kula saged kepanggih kali panjenengan sedoyo biiznillah wa bimasyiatih. Mugi-mugi tansah diparingi rahmah inayah ma'unah kangge kula sedaya minat dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam monggo sarang-sarang dipun kersoaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang sing bakal nanti syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para sedulur. Alhamdulillah niki hari santri tanggal 22 Oktober niki bertepatan kelayan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid kali memperingati hari santri itu adalah sesuatu ingkang sejajar. Sebab napa? Sebab Kanjeng Nabi niku pesen dumateng setunggal hadisipun bahwasanya kelak di masa yang akan datang umat Kanjeng Nabi terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Kanjeng Nabi ngendika kulluhum finnar, seluruhnya masuk neraka. Ngakui umat Kanjeng Nabi, tetapi dari Kanjeng Nabi seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Wa ma hiya ya Rasulullah, Kanjeng Nabi ditakoni di batang para sahabat. Kanjeng Nabi ngendika jawab ahlus sunnah wal jamaah. Sing bisa nyelamataken sampean uripe dunia akhirat tu ahlus sunnah wal jamaah. Laiki maulid Kanjeng Nabi dalam rangka kula cinta dumateng Kanjeng Nabi tapat damasuk bi syariatillah wa bi masabi wa bi dinillah lan kelawan berpegang teguh dumateng syariate Gusti Allah, syariate Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Nabi lan memegang amanate Kanjeng Nabi ahlus sunnah wal jamaah. Nah ahlus sunnah wal jamaah dipegang dumateng Nahdlatul Ulama. Nah di generasi cilik Nahdlatul Ulama iku para santri. Jadi niki sejajar panjenengan memperingati hari santri pada bari memperingati maulid. Panjenengan menghormati santri pada bari menghormati umat Kanjeng Nabi ingkang berpegang teguh dumateng amanat Kanjeng Nabi yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Salawat lan salam monggo dipun kersakaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan termasuk tiang-tiang sing nampi syafaat Kanjeng Nabi. Poros syarek, poros rabu, poros dulur. Napa mali niki kaitane kali nopo kali bangsa Indonesia, beberapa varian-varian kenegaraan Indonesia, kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kesantrian. Indonesia iki satu negara sing filsafat kebangsaannya dijukut sing santri. Kenapa? Karena sing gawe memang santri. Sing gawe siapa? Sing gawe para ulama. Sing kawit lambange apa? Lambange Pancasila.
sampai jumlah wulu daripada Garuda sampai Pancasila iku digawe ning para ulama kabeh, termasuk lambang kebangsaane panjenengan Bhinneka Tunggal Ika, ya dibangun sing para ulama digawe, yaiku para ulama gawe Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan satu lambang daripada keuripane santri secara filsafat keagamaan. Poros cerek perahu poros dulur, jadi Islam beli bisa lepas sing ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah Islam sing dianggap paling bener ning arepane Kanjeng Nabi. Iki poros cerek perahu poros dulur sing kudu dicekel ning sampean gabe, dipegang ning Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah miniatur daripada ahlu sunnah wal jamaah, amanate Kanjeng Nabi. Santri itu generasi NU. Maka dari itu poros cerek perahu poros dulur, santri adalah bentuk miniatur daripada ahlu sunnah wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah adalah rumah besar daripada santri. Lah kemudian para santri dengan dasar ahlu sunnah wal jamaah kia gawe negara, arane negara Indonesia, NKRI. Singgawe para ulama, singgawe santri. Tanpa santri Indonesia tidak akan berdiri. Tanpa ulama Indonesia belum bisa merdeka. Ngeblok ya apa sampai mungkin apa matan? Tanpa Indonesia, tanpa ulama Indonesia belum bisa merdeka. Panjenengan weru singarane Indonesia iku adalah satu daerah sing diisyaratakan ning Kanjeng Nabi. Ciri khas di antara daerah adalah ciri khasnya nopo bahriyah, dikelilingi lautan. Ciri khasnya Nabi adalah sorga yang ada di dunia. Ciri khasnya maning adalah subur makmur. Ciri khasnya apa benikmati Gusti Allah anak. Toli paling enak di Indonesia. Aja beli percaya ke wangka petakan. Percaya nih gula. Gula bagian nganggo sarung gak 20 negara tekidak nih gula. Bagian gua sarung gak pengalaman rada dur kiki. Daripada enteng gojas katanya kayak DPR, pengalamannya paling-paling sampai pasar Kali Tanjung Bae sampai Radado pasar Karangampel balik ke Wiskender monono. Alhamdulillah kita sampai aja lok ngeceneng kaum sarungan, beli kabe wong kaum sarungan, beli pengalaman kulo nganggo sarung tapi pengalamannya sampai 20 negara tekitek. Sampai ngomong Afghanistan kula sih sering tekan ning Afghanistan. Dari ente ngomong Afghanistan, gue cangkeme bae sing rewel ente kemana sih beli lok nanti. Lagi ribut anak Pakistan, kula meraka. Ning India kula 6 tahun. Kula pernah diundang atas nama Indonesian Student Union, organisasi pelajar Indonesia. Ning Inggris apa ning Oxford University arane the grand opening of Arabic faculty in Oxford University. Sebelum saya dipikir, wis kula gak beli ngerti artinya apa. Wong jagat lagi ngantuk menggenen ngongkon ngaji nih gak petakan gue ya. Gini apa mboten? Ngantuk tabutan sampean. Poros jerek perahu poros telur, pembukaan Fakultas Bahasa Arab ning Inggris. Ning Oxford, ari Oxford University ku adalah universitas tertua dan terbesar ning Inggris. Buka Fakultas Bahasa Arab, tak deleng silabuse, tak deleng kurikulume, persis kurikulume pesantren pesantren lan kitab kang diajarakan ning santri. Apa kitabe Jurmiyah, Imriti, Mutamimah. Engko baka Ibnu Aqil Alfiyah pragat doktor S3. Dadi santri kang wis apal Alfiyah, pragat belajar Alfiyah iku pada bari doktor S3 ning Inggris. Gina apa mboten? Lha iku para syarif para dulu. Dadi Jurmiyah ana ning Oxford dipelajari. Imriti Mutamimah ana, Nahwul Wadih ana. Persis pelajarannya, sorofe kitabe apa persis kayak kang anan yang santri. Jadi mulanya jangan sekali-kali sampean sok jagoan, jangan sampai kali sampean sok intelektual.
ngomong bahwa pesantrenku beli modern. Jare siapa beli modern? Kenapa kalau jurmia di pesantren dianggap tidak modern, kalau di Inggris dianggap modern? Kisi nyatanya sing modern, sing kampungan jurmia itu otak ente. Gini apa mboten? Tuli wong mengkenen ngakui intelektual, duduk intelektual, tembelektual, mengkonon kutu. Poros cerek, poros dulur. Ini kula santri, tapi kula 20 negara tak hidup nunggula, Pak. Olahnya aja macem-macem. Kadang-kadang wong kapetakan ngomong sembarangan. Ya ini nganggo sarung, beli bisa tuku katok. Kampelengnya bisa ngomong-ngomong. Wong kiai, dari siapa? Wong kiai mobilnya berdua 6 aja. Mobilnya ake, bari bupati sugi gak kiai. Kita bupati sih dua mobil papat beda gedang-gedang neng KPK, kiai sih tenang-tenang baik. Dua mobil akeh, umai akeh, duitnya akeh, sawai akeh, tanah akeh, pesantrennya akeh, rabi akeh, kiai akeh kabeh. Banak bakana kiai dua rabi siji ya kiai kecing ngarane monon. Aja lok dijaluki dong, ngabli bakal dikabul oke. Apa sih jari Gusti Allah neng rabi bewe dia apa maningin kita sih. Ini rabi apa wedi ning rabi dudu wedi ning kita. Para sederek perawu para sedulur sedaya mawon. Ki para sederek para sedulur. Kula kuwis mlaku ning Indora, ning Pakistan, tong India, tong Afghanistan, apa man ning Saudi Arabia, ning Mesir sampai tekan ning daerah Sayyut. Daerah Imam Suyuti dilahirakan sing Kohiro, sing Kairo kulaman supaya menunggang bis mana ke Anasangang Jame, mungganing gunung. Sampai para saya proprosu ning Malaysia, Trenggalu, Kelantan, sampai ning Brunei Darussalam si telungulan sepisan kula ngaji mana. Para sederek, para sedulur sedulur sampai tekan ning Thailand, ning daerah Bangkok, iku ana Darul Ulum. Niku gadai rencangnya kula, abai rencangnya kula. Sampai tekan ning Syria ana Jami' Umawi. Di antaranya muridnya jebolannya adalah Imam Ibnu Katsir, iku pernah belajar ning Jami' Umawi. Ning Mesir di antaranya Ma'had Zamalik lan Ma'had Sejen-Sejene. Sampai tekan ning Irak, Porosel Poprosul, sampai kula tekan ning Jordan. Sampai dugi dumateng Tunisia ana Universitas Az-Zaitun sing tuai pada beri Al-Azhar. Kula wis mlaku ning ndi-ndi ora, kesimpulane kula apa? Kesimpulane kula langkah pesantren sing luwih bagus dalam pengajaran bahasa Arab nahwu shorof bari fikih selain Indonesia iku langkah sing paling bagus pesantren yang sampean. Wong belajar nahwu shorof paling bagus ning Indonesia, belajar jumriyah, imriti sampai dugi dumateng alfiyah, belajar balagho, jauharul maknun, uqutul jumal, mantika sulamul munawrok sampai usul fikih fikih, iku paling bagus iku ning Indonesia. Sejene langka. Mulane panjenengan bakal nyekolahkan anak ning pondok pesantren ning luar negeri, arep nyekolahkan anaknya kuliah ning luar negeri, ajak lalen di matengah kendingin ning Indonesia. Sampai alfia peragat kau bakal bisa ngaca-maca kitab lancar nembeke kirimakan mana ning luar negeri. Aja sampai belajar nahwu shorof ning kana pasti mentah masa pinter anak sampean. Sebab apa? Aja sampai sampean duga bahwa ning kana lebih bagus ketimbang Indonesia, justru pengajaran nahwu shorof, pengajaran ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu sastra iku paling bagus ning pesantren Indonesia. Aja beling anjel ngomongane kula. Apa sampean melotot-melotot? Gua paimangan beli melotot tebay wong gak petakan gua. Poros cerek perawu poros dulurku. Lagi poros cerek perawu poros dulur, iki dibangun atas dasar kesantrian. Bangsa Indonesia itu dibangun atas dasar filsafat kesantrian. Negara ini diperjuangkan bukan sekedar tapak sejarahnya adalah tapaknya para ulama dan para santri. Pengorbanannya adalah pengorbanan ulama dan santri. Duduk sekedar kayak kue. Sampai filsafat kenegaraan dan kebangsaan dibangun di Indonesia atas dasar kesantrian. Sekarang ada beberapa pihak yang mengatasnamakan Islam untuk menggeser filsafat kesantrian. Sampai detik ini digagalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Gusti Allah beli kersa Gusti Allah. Siapa sih ngarep bisa geser? Ana sing atas nama kiai, atas nama ustad,
Langkah kiai-kiai ustadz sing pinter kayak ulama-ulama NU ku. Ulama NU ngletek nahusorofe paham langsung balaghoh. Badi' bayane faham ilmu arud, faham ilmu mantik ngerti. Barang ustad-ustad sing selainnya NU kadang-kadang nahusorof beli ngerti tasrifane belang belentong. Pengennya jadi mufti Indonesia berfatwa bae salah kabeh. Cangkeme kudu tampaknya siji-siji. Mula nih sampean bakal belikin beli pinter ilmu agama jenggote aja didawakan bukan sombong duduk loli jenggoten duduk. Duduk loli jenggoten pada baik ulang ngomong pada baik jadi Imam Ghazali ngomong bakal sampean duduk kiai aja nggo pakaian kiai. Mula nih romzul ulama ikut loli dinggo ning wong umum. Sampean beli ngerti agama nggo udeng-udeng gede seban traktor. Tas besok kelapa-kelapa jenggot ngelamir tekani mudel. Masya Allah sorbannya numpuk teluh manggo jubah kayak Batman arep mabur lagi apa ente ku kiai duduk ulama duduk berarti sombong baeng kone ingin apa matan duduk berarti bloli bloli niru kiai duduk duduk berarti bloli nggo sorban duduk efek sampingnya ku blesak ingin apa matan mulanya sampean ki pengen melu sunai kanjeng Nabi jenggoten hati-hati aja sampai sombong jenggotnya sampean durung tentu bisa nyelametaken urip lan agama sampean bisa jadi jenggotnya sampean ngancurakan sampean bakal akhlaknya sampean tambah langka kadul dua jenggot dawa bekula petang-tang beteng-teng ni ngaji beli ngerti ni Quran beli faham naku sorof beli ngerti ni agama petang rubat ni kampungnya kula ku ake jenggotnya dawa-dawa tapi beli bisa ngaji beli bisa Quran apa ya wedus kacang je. Gina apa betul? Poros jerek perabu poros sedulur sedaya mawon ku ngati-hati sam. Iki poros sepra poros sedulur. Singarane bangsa Indonesia itu dibangun di atas dasar kesantrian. Di samping perjuangannya poros santri, poros jerek poros sedulur sedaya mawon. Kemerdekaan Indonesia bukan sekedar pada waktu abad ke-9 Hijriah. Apakah abad ke-9 abad ke-9 Masehi? Iku para sejarah perahu para sedulur singarani Indonesia iku didirikan adalah kerajaan-kerajaan Islam dengan dindiora sampai abad ke-13 berkembang menguasai Indonesia seluruh jagat Nusantara dididik nih para ulama para kiai santri sedurunge Indonesia ana santri wisana sedurunge Indonesia muncul ulama kiai wis muncul. Maka dari itu kalau seumpama tapak sejarah dan filsafat kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dibangun atas dasar kesantrian aja aneh sampean. Kenapa? Sebab usia kesantrian, usia santri bari ulama lebih tua daripada usia Indonesia itu sendiri. Poros cerek, poros-poros bahkan yang menggagas adanya Indonesia, yang menggagas adanya negara kesatuan Republik Indonesia NKRI iki adalah para santri mulanya yang selalu berteriak NKRI harga mati selalu santri wis belum saya dipikir kali di rongaan baik mikir apa itu ngerti beli ngerti mantuk-mantuk beres poros jerek perabu poros dulu sedaya mawonku. Dari para sepro-pro sedulur. Bagaimana nih kalau para sepro-pro sedulur? Seorang Bung Karno pengen menyatukan seluruh jagat Nusantara dalam satu kesatuan wadah, satu negara, satu bangsa. Tapi begitu istikharah, ternyata jawabannya apa sih Gusti Allah? Kudu dibaturi nih anak kiai. Siapa anak kiai? Arane Gus Muhammad Hatta putrane kiai sing Sumatera Barat. Bapak itu adalah Mursyid Torekoh Naksabandiyah Nahdlatul Ulama gue. Ahlus sunnah wal jamaah torekotan. Bung Karno belum bisa nyatuakan Indonesia kecuali dengan apa dibaturi ning anaknya kiai. Poros jerek perahu poros sedulur sedaya mawon. Sampai perjuangannya para ulama yang banyak bergerak untuk memerdekaan dan menyadarkan bangsa Indonesia aja gelem dijajah, aja gelem diperbudak sebab ada beberapa rakyat Indonesia sing kadang-kadang memperbudakkan dirinya di depan Belanda. Kone gelem kokon mati ni pala, gelem kokon mati ni sedulur bari bature pada bayi bangsa Indonesia. Jadi kiai sampai kapan ente bakal merdeka bakal menggenen terus? Kudu bergerak kita lawan bersama kita bersatu. Sing gerakakan kayak kue ku para ulama para kiai santri sing bergerak memerdekakan Indonesia. Sampai titik nadir tahun 1945
sampai 1948, agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Sekutu teka diboncengin Inggris pengen ngerebut Indonesia. Belanda ini bonceng maning, jadi anak wong loro sing bonceng ku Belanda bari Inggris. Kendaraannya apa? Sekutu. Apa sebabnya sih Inggris pengen menguasai Indonesia? Karena Inggris iri, hasud ning Belanda. Kenapa Belanda bisa menguasai Indonesia kalau Inggris tidak? Kenapa sebabnya? Anak sejarah. Apa sejarah hubungannya pengen menguasai Indonesia? Hubungannya dari hadis Kanjeng Nabi. Sejarah Indonesia, rakyat Indonesia, santri ning Indonesia perjuangannya lekat dari hubungan isyarah hadis sing Kanjeng Nabi. Macam-macam ya. Mulanya jari bawa ngomong kullu mayyatika yauman tamihan yalqa himama. Gino mboten. Bakal sampean macam-macam Indonesia dengan kebesaran Indonesia bakal hancur dewek ente ku sebab beli macam-macam Indonesia beli pada dari Irak, Indonesia beli pada dari Syria. Syria bisa dihancurkan oleh Wahabi, oleh ISIS. Irak bisa dihancurkan oleh orang Wahabi, oleh ISIS. Afghanistan bisa dihancurkan oleh Wahabi, oleh ISIS. Kemudian juga Libya bisa dihancurkan oleh Wahabi, oleh ISIS. Tapi kalian Wahabi dan Yahudiah jangan berani-berani menginjakkan di bumi Indonesia. Ning kene ake para wali khususnya wali songo, beli bakal menang ente bakal hancur ente. Masih ana NU. Gina pembetan. NU. Ada wong NU aja barak kiai seneng tahlinan wiriban zikiran, wong sing mabok kaya bayi seneng zikiran. Kiai alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bocah nom sing mabok gundulilang, 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 gundulilang. Aja barak kiai seneng tobat, tobat ning Gusti Allah, astagfirullah. Bocah-bocah nom bayi sing nakal-nakal senenge tobat-tobatan. Bakal nadangdutan joget tobat, tu tobat kabeh. Kepribenan melawan NU mengunamben. Mungkin apa mbeten? Mungkin apa mbeten? Poros cerek, poros dulur. Sebabnya apa hubungannya dari hadisnya Kanjeng Nabi? Apa sih hadisnya Kanjeng Nabi? Jare Kanjeng Nabi ada satu daerah pasukannya kita bakal muncul singgana. Ada satu daerah umatnya kita ini karena apa? Pasukannya kita sing bakal memblokir kekuatan Yahudi dari kekuatan yang kafir, sing ngancurakan negara-negara sejene, sing umat Islam kang ana ning luar negeri, ki bakal dikalahkan ning pasukannya isun. Munculnya sing sebelah timur, arane daerah Bahriyah, lautan, samudra lautan. Iki sing menilai Bahriyah lautan itu apa sebabnya? Ada yang menilai Indonesia disebut Bahriyah karena Indonesia itu ake pantai, Sulawesi ake pantai, negara Jawa ake pantai, Kalimantan ake pantai, sampai tengah di Sumatera pantai kabe diiringi lautan-lautan, selat-selat isi nyambung dari lautan. Nomor loro bisa jadi dianggap Bahriyah lautan karena secara sejarah bahwa Indonesia itu atas dasar akan dulu itu adalah atas dasar sejarah bahwa Indonesia itu berasal daripada Samudra Atlantik. Terjadi pergeseran bumi, begitu gempa muncul, akhirnya jadi kepulauan Indonesia. Iku maksudnya gempa besar, akhirnya muncul Indonesia. Asalnya Samudra Atlantik, Bahriyah. Melongo sampean, ku melongo ngerti, tak melongo keder sampean. Nggak peta kasih melongo, gawe keder kita sing deleng. Sebelum saya dipikir, sekali di rongaan baik, mantuk-mantuk beres deh. Poros cerek, poramu, poros dulurku. Lah itu poros siapa, poros dulur? Jare Kanjeng Nabi ningkana, segala kebutuhan kahanan ning dunia ana. Ningkana sangat subur. Tanaman kahanan ningkana durung tentu ana ning luar. Indonesia subur makmur. Ningkene ku sing kawit pete jengkol ana ning Saudi silangka pete ku. Bakal pengen pete ning Indonesia tuh kue. Walaupun mambue berang-bering-bereng tapi istimewa. Gino pembetan, sampai nguruh sekia impor besar-besaran ke uang Amerika ngimpor petai dari jengkol. Kanku apa? Ngobati kanker. Dari bakal sampean KB pengen dua kanker apa? Jadi pengen dua kanker. Lamun sampean pengen ngobati kanker, beli susaning dokter. 14 kali lipat kecepatannya lebih cepat daripada kemoterapi. Apa? Mangan jengkol dari petai. Mulanya wong sing seneng jengkol dari petai, insya Allah anti kanker. Mulanya sampean bakal pengen beli kenan yang cangkar, wis mangan pete sing akeh. Blang bring beli apa-apa sing penting sehat.
sehat tapi berang-bering-bering ya belenak ya. Poros cerek perabu poros sedulur sedaya mamanku. Ninggalo sampai iwak-iwak ake, rasai kaya suarga dunia jari Kanjeng Nabi. Sehingga kekayaan negara yang diumumkan ning Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Satu daerah yang sangat kaya raya disebutnya sorga dunia, sangat luar biasa. Sehingga ini dipelajari gawe geger wong Eropa, khususnya Inggris, Portugis, bari Belanda, bari Prancis, bari Amerika. Gulati daerah itu puluhan tahun beli ketemu. Akhirnya apa Inggris sing pertama kali ketemu? Apa? Ketemu ning India. Ana buru India, mampir ning India. Begitu ning India ni kono akhir rempah-rempah. Begitu akhir rempah-rempah, kemudian kata keadaan tanahnya subur, langsung Inggris menguasai India. Itulah alasan Inggris kenapa berkuasa di India. Karena disangka India itu adalah daerah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Inggris salah. Kemudian salah satu hari ketika yaitu pelabuhan Malaka paling gede, jadi transite setiap negara-negara luar anani Indonesia. Akhirnya ning kono informasi tentang kekayaan Indonesia menyebar luas. Akhirnya proses jare Belanda salah, Inggris duduk India. Jare Portugis Inggris salah, duduk India. Ternyata daerahnya adalah Indonesia. Mulanya sejak itu Portugis menguasai Malaka untuk menguasai Indonesia. Belanda orang gelem kalah, diblokir Portugise aja sampai menguasai sejene, dikunci anani Malaka bae. Justru Indonesia 350 tahun dikeruk kekayaannya ning Belanda. Awalnya hadis Kanjeng Nabi sampe. Poros cerek perabu poros sedulur sedaya pawon. Mulane Belanda ning kono poros cerek poros dulur menguasai Indonesia. Ternyata betul apa yang disebutkan oleh Muhammad, ini adalah tanahnya Indonesia, diiringi dengan lautan-lautan, kemudian tanahnya sangat subur, kemudian sorga dunia ada di sini. Luar biasa. Wong Arab baik keder apa sih ning Quran disebutakan ning Quran, ning Arab belakang ning Indonesia apa? Suarga apa sih tajri min tahtihal anhar. Ari suarga ku mengalir, di bawahnya adalah aliran air, aliran air. Ning dure umah, ning sore ana banyu, ning Saudi langkat, ning Indonesia di akeh pisan rumah makan mengkonon ku. Mulane jare wong Arab ku keder, bahkan urang makan ngomong ni kula ku ya ustad, hadhihi al jannah, iki suarga. Apa sih suargaku? Tajri min tahtihal anhar. Ndak sira jare kita. Iki poros cerek perahu poros sedulur temawan sangat luar biasa Indonesia. Akhirnya Indonesia poros cerek poros dulu disebut oleh orang Inggris bahwa Indonesia itu Hindia Belanda. Indianya orang Belanda, baka India, India Inggris. Jadi dianggap Indonesia bagian daripada India, padahal bukan. Iki poros cerek poros dulur. Maka dari itu ketika sekutu tahun 45-48 diboncengi oleh Inggris ingin menguasai Indonesia, ini adalah ambisi Inggris sejak zaman dulu untuk menguasai apa yang disebut dengan sorga dunia, menggeser Belanda secara politik. Belanda digeser, ditendang, Inggris menguasai. Tapi dilalai Gusti Allah blingi zinakan. Apa sebab? Pada waktu sekutu ini kuno teka tahun 45 ning Surabaya selebaran Inggris disebarakan bahwa saja pasukan Indonesia harus bertekuk lutut kepada Inggris dan sekutu. Dikasih waktu 2x24 jam, harus melucuti senjata yang diliput oleh Jepang, harus masyarakat negara di Indonesia kakek terkabeh. Masya Allah, Bung Karno ini pusing. Panglima besar Jenderal Sidurmane keder, Bung Tomone keder. Sebagaimana Bung Karno tidak akan bisa menyatukan Indonesia seluruh Nusantara kecuali di Batur ini anaknya Kiai, sebagaimana juga Bung Karno ini tidak akan mampu melawan sekutu bari Belanda lamun beli di Batur ini ulama. Maka dari itu Bung Karno keder ke priben. Persenjataan Indonesia sangat minim. Bedile durung akeh, pesawatnya paling-paling mung siji, wis mung siji langkasin bisa nyetir sisan. Jangan-jangan tujuannya Surabaya kuwi tekan Kalimantan beli sida perang mengene sih. Para cerek perahu para sedulur sedaya mawon, toli kepriben keku senjata langka bom atom beli duwe. Sangat minim, jadi kita pasti kalah kalau perang. Hitungan matematika kalah, maka dari itu bagaimana?
bagaimana ini caranya? Matur ning Jenderal Sudirman. Apa jadi Jenderal Sudirman? Kita masih memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yaitu adalah kekuatan spiritual agama Islam sing dimiliki ning para ulama. Sampean kabelan kita kabeh ayu kudu sowan ning ulama, ning kiai. Apa? Sowan ning Mbah Hasyim Asy'ari, sowan ning Mbah Abbas buntet pesantren. Akhire kabeh Bung Karno rawuh ning Mbah Hasyim Asy'ari, sebabkan ning Mbah Hasyim Asy'ari ning Mbah Abbas buntet, akhirnya dimusyawarahkan ulama sejawa kumpul, diturunkan resolusi jihad. Jihad melawan Belanda, jihad melawan Inggris, jihad melawan sekutu, hukumnya fardun wajib. Lamun siapa besing mati bakal hukumnya mati syahid, bakal dijanjikan suarga ni Gusti Allah. Ruk wong se Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Maluku, teka kabeh di Surabaya, Jawa teka kabeh di Surabaya, termasuk bapak tua sampean teka kabeh di Surabaya. Kenapa? Panggilan jihad sudah dikibarkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka kami tanpa senjata mereka bisa ngalahkan sekutu Inggris dari Belanda ini kudu hancur. Wis belum saya dipikir wis kali dirongkakan baik. Mikiri apa ente ku? Dijaluki patungan mulut dan bebel gelem sampean. Pengen oli berkate baik di kama. Poros cerek perahu poros tulungin apa mboten? Mbah Abbas, Mbah Hasyim merintahkan masyarakat tongkon ngelawan sekutu sing Jawa, sing Kalimantan, sing Cirebon, sing Indramayu, sing Demak, sing Kudus, sing Kalimantan, sing Maluku, sing Sulawesi pada TKKB, sing Sumatera pada TKKB. Dipanggil Mbah Abbas bari Mbah Hasyim. Panggilan seorang ulama adalah panggilan Tuhan, panggilan seorang ulama adalah panggilan malaikat TKKB. Senjata apa sih? Barang sekutu ini kono pesawatnya bome petil kilaman beli ditembak ngantuk bae mau kudu ditembak suwe-suwe gaya mengkelate kita mengenin bapak tua sampean senjatae apa? Pesawat beli dua, bom boro-boro, bedil setitik, paling sing duwe kabeh ku apa pistol siji-siji nembak musuh bi membeli mempan rabi dayak basi tembak ku saja nggo cerita ngisini senaken. Tapi bapak sutawe sampean ku mundur ta ora? Bapak tuwe sampean pantang apa pantang mundur? Bapak tuwe sampean gentar ta ora? Bapak satuwe sampean wedi ta ora? Ning kene ki warisane kudu diwarisakne wong NU bari wong bari banser kabeh aja lok wedi ning sapa bae ngadepi sapa bae. Ngene apa mboten? Aja wedi ning kono tadi banser, bakal tadi banser kecing wis turun bae wis ning banser aja di komandan mani sampai. Aja kecingan-kecingan temen. Nembe ke dia tepakan bari kuntilanak bae melayu sampai. Kali ketung bari kuntilanak kali dikawin bae kuntilanak ke kader setan wadon. Gini apa betul? Kepada siapa proses? Subhanallah. Langkah dia berkibar bendera merah putih, berkibar bendera hijau putih Nahdlatul Ulama, hijau royo-royo, rapatkan barisan, pantang buntung, rame-rame rantas, malang-malang putung, sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, serang kami, jalim Mbah Hasyim Asy'ari, infiru khifafan wa thiqala wajahitu bi awalikum wa anfusukum fisabilillah, rak TKKB, bapak tua sampean paling gagah enggak petakan. Kita sambut panggilan jihadnya para ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas, Gus Rawuh mereka kabeh. Ayo kita kabeh rapatkan barisan, maju jalan. Ngebloki apa itu? Jadi wong keplokan pisan wong enggak petakan. Mungkin apa petan? Apa sih? Sangwe apa? Senjata apa? Solawat. Mula ni sampean ku awas bakal anak wong ngaram-ngaram solawat, bid'ah-bid'ah solawat. Ini adalah misi terselubung, misi terselubung dari orang Yahudi, Inggris dan Belanda dalam rangka menghancurkan kekuatan senjata Indonesia. Aja solawatan, tidak sirah. Gina apa tuh?
kono gagah-gagah. Padahal anak sing gawa carang, anak sing gawa sapu, anak sing gawa uleg-uleg. Wis bakal Belanda dolap ketongolakan baju uleg-uleg aja. Berkibar-kibar bernyala-nyala semangatnya demi Kanjeng Nabi, demi para ulama. Panggilan Nahdlatul Ulama di bawah panji para ulama. Nahdlatul Ulama Indonesia berkibar di sejarah yang tidak bisa dibantah. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dipisahkan. NU dari NKRI tidak bisa dipisah. Menghancurkan NU sama dengan menghancurkan NKRI. Menghancurkan NKRI maka NU harus bergerak. Ini misi Belanda. Ana sa'irun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad al jihad ubitul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min dunizad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad siwa taqwa rabbi li yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa. Aku pejuang bentengnya ulama. Aku pejuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama. Tegakkan keadilan kebenaran. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Mohonlah selalu ampunan Tuhan. Drum bensin ciwari ngene metu grum kodokan gedang grum 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 kodokan gedang grum 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 kodokan gedang grum 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 kodokan gedang grum 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 gedang grum grum gedang grum kodokan gedang. Krim kodokan, kodokan, kodokan. Krim kodokan, kodokan, kodokan. Krim kodokan, kodang. Krim krim kodang, krim krim kodang. Krim kodokan, kodang. Drum band ciwaringin kawit zaman bengin langkah sing ngalaken. Muni baik krim kodokan gedang. Gini apa batan? Mbok tuai sampian ikut berkorban. Bapak-bapak kongkon berjuang, simboke nangis, Kang, hati-hati ya, Kang, iya, no. Dongakakan kakaknya, no, iya, Kang, tulik Kang iku Belanda diusir balik-balik sekutu bari Inggris, kakaknya aja meleng baik, kaya diselamatakan supaya kaya dawa umurnya, bisa ngajar kita-kita, ningka petakan, Bu Alif Batafam, Bu apa ngajari agamanya, Kang, iya, no, no, ke, wis kari bakit, dongakakan, iya, Kang, gue Belanda kakaknya aja, we diam, bela kiai, kaya dilindungi ya, nggi, no, nggi, sing penting, no, ke, sing ikhlas, bayar, no, jadi Rabi ngobong alhamdulillah Kang kula sih ati ikhlas beli kira-kira Kang malah lamun bisa sih Kakang beli susah balik ning kapetakan wis mati ya bani Surabaya beli apa-apa. Ngina pembeten rawe rawe nan tacihat ning NU malang-malang putung ngintil ning NU. NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane Nabi. Ayo mlebu kape ojo nganti lali. Ayo ngintil kape ojo nganti kari. Genjring sing buntet te metu pong giring di bopong giring ring digiring digiring giring bopong di bopong di bopong bopong giring arane bae genjring pengantenan. Giring digiring digiring giring gotong digotong digotong gotong giring digiring digiring giring bopong dibopong dibopong bopong giring digiring digiring giring bopong giring gotong giring. Sebelah kanan ini anak terbangan gawa mancing gawa mancing gawa mancing gawa mancing gawa mancing. Sebelah kiri mumpung gemblong mumpung gemblong mumpung gemblong sing perapatan Gunung Sari prungwe gawa mancing mumpung gemblong gawa mancing mumpung gemblong gawa mancing. Waduh jagenjen sing buntet wis lekat. Ning buri pong giring di bopong giring ring digiring digiring giring bopong ning buri krim kodokan gedang grim grim krim kodokan masya Allah krim kodokan gedang di bopong digiring gawa mancing mumpung gemblong ikut sekutu Belandane kabur kabeh alhamdulillah alhamdulillah. Iki arane perjuangane santri. Iki para sepak prosedur mustahil Bung Karno kalau bisa ngelawan sekutu. Keadaan ini soal apa tentara Indonesia durung kuat. Keadaan ini kekayaan Indonesia untuk membentuk sebuah militer sing kuat durung ana. Tapi Belanda sekutu dan Inggris sangat luar biasa. Dibat hati Belanda.
diblokir di kekuatan para ulama, para kiai. Mbak Abbas langsung teka. Jare Mbak Abbas sirakabe mene salaman bari isun salaman bae salaman lu sama apa-apa. Mugi kai akhirnya padu salaman tempel kabeh. Wis salaman tempel wis kumpul ribuan orang. Jare Mbak Abbas ngomong sira maca bismillah Allahu Akbar, jukut apa bae jadi senjata. Diijazahkan sirakabe. Ayo ngomong kulo tampi kai sampai bapak tuai sampean ngucap bismillah Allahu Akbar, jukut apa bae jadi senjata. Masya Allah Belanda nyerang nikono bari-bari pesawat. Bapak tuh sampai cukup pasti dibalangakan langsung meledak, padahal pasirnya anjok bayi beli, tapi pesawatnya meledak kabeh. Kemukjizatan karomai para ulama sampai tekan kono. Cukup waktu jadi bom. Belanda sekutu kalang kabut. Barang Mbak Abbas ngadepi sekutu bari Belanda kayak main gimbay. Bari kacang hijau bae. Ping. Ana pesawate ngung. Mbak Abbas twing. Pesawate loro lewat ngung ngung twing twing. Pesawate apa ngung 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 ya twing 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 twing. Ngene apa boten? Mbak Abbas bari kacang hijau bae kayak sampean main game. Kalah kabeh. Iku perjuangan jasae para ula, jasae san. Jadi kalian semua yang bukan santri jangan sok petakilan sampai ngerasa memiliki bangsa Indonesia seolah-olah santri eksistensinya di apa disingkirakan. Aja sampai-sampai kalah di sejarah santri, sampai dari bupati, sampai dari kapolri, sampai dari presiden, sampai dari menteri, sampai dari gubernur. Jangan lupa terhadap pengorbanan dan perjuangan para ulama, para santri. Negara dan bangsa ini didirikan oleh darah-darah para ulama dan para santri. Gini apa betul? Para sedulur, para sedulur. Mula ni Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Setelah hidup tenang, maka santri bertanggung jawab, para ulama bertanggung jawab. Kanggo ngakurakan seluruh bangsa Indonesia, lahirlah Pancasila. Lahirlah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika filsafat sing dimiliki ning kiai, ning santri. Saya jeneng ora bisa. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Asalnya apa? Sing tasrifan. Bahkan sampai maca amsilatu tasrifiyah kan ning tasrif istilah itu fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Oh Allah taqul maf'alun maf'alun maf'alun. Mif'alun, maf'alun, maf'ulun, fa'ilun, asalnya sing fa'ala. Sejen, sejen, asalnya sing asal siji. Bhinneka Tunggal Ika lahir dari sini. Melong apa sampean? Ibu bisa dipikirin lah sampean. Dijaluki patungan hari santri bayi angel. Mikiri perjuangan gaya temen sampean. Para sederek perabu, para sedulus tema. Lagi kok para sederek perabu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tujuh satu tujuan. Toleransi beragama, toleransi hidup sebagai rakyat Indonesia. Persaudaraan kebangsaan dan rakyat Indonesia itu adalah bangunan filsafat agama Islam ala santri. Gusti Allah wis nunjukaken ka kaya HTI dudu santri. Akhirnya mengkanan. Beli kena sejen, bakal sejen dianggap kafir. Kaya FPI kah dideleng walaupun isi habaib kabeh. Ngene apa mboten? Tapi bakal sejen bari dheweke dipentungi kampleng dudu santri. Ngidoman, tapi santri delengan wis diajari sebuah perbedaan, toleransi perbedaan, kawit lagi cilik belajar amsilatut tasrifiyah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu mas sampai seterusnya, sampai belajar ilmu fikih, sampai belajar ilmu tauhid, sampai ilmu belajar apa baik. Itu penuh dengan perbedaan para ulama sehingga santri sudah terbiasa akan menghadapi sebuah problema perbedaan. Toleransi muncul iki kehebatan ulama di dalam membentuk mentalitas bangsa Indonesia. Iki modern, iki cuma kiai beli lok ngaku intelektual. Kadang-kadang ente pintar setidik ngasih intelektual. Intelektual tetap intelektual ente. Gini apa batan? Balas jari paparas dulu. Ya beli jekang kula si baka armondo. Kakak nating pesantren je watur anu, je watur anaknya kula beli apa, beli bisa mangan. Langkah hubungannya pesantren, pesantren bari mangan kok. Gini apa batan? Apa? Langkah hubungannya ari pesantren urusannya kiai, ari mangan rezeki urusannya Gusti Allah. Kenapa keder sampai? Gitu betul.
Wong Gusti Allah Taala ngomong innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Gusti Allah Taala ngrezeki umat iku may yasha'u wong sing dikersai tur wong sing dikersai bighairi hisab tanpa ada sebuah perhitungan. Awas bighairi hisab bari min haitsu la yahtasib ora pada. Baka bighairi hisab contoh hisabul ilmi iku perhitungan keilmuan. Ora kabeh profesor doktor luwih sugi ketimbang lulusan SD. Kadang-kadang bocah SD bae beli lulus luwih sugi ketimbang S3, luwih sugi ketimbang doktor. Arep apa urusan Gusti Allah? Santri sing sugi akeh sing melarat kebek. Wong kuliah ning perguruan tinggi sing melarat akeh sing sugi akeh. Melarat bari sugi duduk urusan kiai, melarat bari sugi duduk urusan pesantren, melarat bari sugi duduk urusan perguruan tinggi, duduk urusan dosen, duduk urusan rektor, bukan urusan institusi pendidikan. Jadi lamun anak santri metu sing pesantren melarat di dua papa, duduk salai kiai, sebagaimana wong kuliah ning ITB, wong kuliah ning UGM, begitu metu beli dua papa, beli bagian, beli kebagian lapangan kerja, jadi wong fakir dan wong miskin, duduk salai dosen, duduk salai rektor, karena itu tidak ada kaitannya. Iya arane konsep sing bener. Jadi bakal ngomong aja ceplok bae cangkem kurewel bisa. Mungkin apa mboten? Bakal jadi Gusti Allah sugi-sugi, beli deleng santri, beli deleng nutur santri. Bakal jadi Gusti Allah melarat-melarat, beli deleng anaknya pejabat, beli deleng kue mahasiswa ta santri. Wong sampean arep sugi bae kadang-kadang angel pisan jo. Kudu ning Taiwan dingin 11 tahun wis Taiwan pindah maning Saudi. Ning Taiwan rambutnya belang-belang. Abang ijo kuning wungu kotak-kotak sing kaduan persis kayak es tungtung. Cokani Saudi dadak-dadakan nganggo kudunge rapete kayak nyai-nyai buntet. Masya Allah. Tapi tekaning-tekaning kampungnya tetep bae duwe motor siji kredite beli beragat-beragat. Menjare Gusti Allah wis kudu melarat. Sampeyan bakal seumpama dikersai ning Gusti Allah sugi, beli susah ado-ado ning kapetakan gak bisa sugi. Adolan mie ayam, ceker sing enak. Akhirnya pada seneng. Laris mie ayamnya, baso laris. Baso ceker. Gino boten. Lah akhirnya ning kono gawe cabang ning endi? Gawe cabang ning Suranugala, gawe cabang ning Karangampel, gawe cabang ning Gunung Sari Cirebon, cabange ana 5. Masyaallah dadi sugi bos baso, bos mie ayam. Akeh duitnya bisa makan haji tekan rumah disebutnya waka jimi ayam. Hebat nama badan. Hebat nama badan. Sampian baru wong Brebes disugiakan Gusti Allah sing apa? Uripe icak-icakan bae ning dhuwur ning burie omah. Bari apa? Bari bebek bengin taun 80-an. Bari bebek tembelek ke bebek diidok-idok bari bebek mampu beli kira-kira bakal bebek yang ngendok diumpetakan ning si duwe. Bebek yang ngendok diumpetakan ning sampean. Mulane bebeknya sebenarnya rada kelangan kok prangsa ku ana sing metu tapi ilang bae yang dimutak ning sampean je dipendem akhirnya dadi endog bengian endog asih diadolane bari kresek bae bari tombo bae langka sing tertarik tapi seki wong duwe endog asin subhanallah delengan ning Brebes etalase kaya mall kaya supermarket khusus endog dadi bos endog asin sampai bisa makan haji tekam rumah disebutnya wakaji ngendog. Sampean dilengkah. Wong panguragan kan lagi benginkah. Adolan runtuk bari rongsokan langkah sing tertarik. Tapi disugiakan ning Gusti Allah karena istiqomah. Aku rongsokan dari bisnis yang menjanjikan. Gue mobil Lamborghini sing regane 14 miliar setengah. Ke bos rongsokan. Dewe ke akal duitnya umay mentereng duitnya akal. Sampai bisa makan haji. Tokan umay disebutnya wakaji. Rongsokan. Wong bature kula bening klien paling sugi. Apa bisnisnya? Pupuk kandang. Telepong wedus tembelek ayam dikumpulakan sampai bertonton. Sing tembelek ayam bae masa Allah. Aku udah dengar kan tadi bos pupuk kandang. Umay mentereng bisa makan haji tekan ngoma disebut tewak haji tembelek. Mungkin apa maten? Kok jadi bisa ada hubungan mengkode pada siapa pada seterusnya bangun. Dipin sama di santri. Filsafat santri adalah filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Panjenengan tingali para saya para rasul. Madhabe santri ana papat. Apa nakotul ulama? Apa sih papat? Al-Imam An-Nu'man bin Thabit Al-Hanafi Madhab Hanafi. Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madini Madhab Maliki.
Imam kula sareng panjenengan Imam Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali. Papat-papat te mazhabe santri dinggo kabeh. Kaget beli, sejen-sejen, iya, toleransi, beblesak beli. Mazhab Hanafi, mazhab bari mazhab Maliki, sejen, mazhab Maliki bari Syafi'i, sejen, mazhab Syafi'i bari mazhab Hambali, ora pada. Pas saling menjelekkan, tidak. Apa maning saling mengkafirkan, tidak. Ini adalah tegak istiqomah jalur thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam, manhaj Kanjeng Nabi, yaiku manhajun nubuah sing diri toy maring Kanjeng Nabi sing dicepang ning NU. Santri baka ana sejen-sejen wis aja ribut. Yang penting tujuannya pada. Sampean sarapan be sejen-sejen. Ana sing pengen bubur ayam, ya srok. Ana pengen mie ayam, srok. Ana pengen seumpama lontong sayur. Lah apa sing penting tujuannya pada? Apa? Wareg wis aja bulet. Aja sampai sing bubur ayam emblesak mie ayam apa aja sarapan mie ayam kayak cacing be. Jadi mie ayam ente gak bubur kayak tai menusa. Ba blesak-blesak berisi dah sarapan pada be gila rugi akhirnya sampai. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? NU beli mengonon. Mohon maaf, Nahdlatul Ulama tidak biasa untuk menjelek-jelekkan orang-orang yang berbeda. Mungkin apa badan? Beli kaget. Lamun sampai masih kagetan, berarti sampai durung NU. Madhab Hanafi, bakal sembahyang subuh, orang kunut. Arep apa? Sampai arep nyala-nyala, wong sing beli kunut. Madhab Hanafi, berarti sampai nyala-nyala Imam Hanafi, ulama besar. Aja kayak kue. Mazhab Syafi'i banget sembahyang subuh kunut. Arep apa? Ente arep nyala-nyala wong kunut, berarti nyala-nyala Imam Syafi'i. Nyala-nyala ulama besar. Imam Syafi'i diisyaratakan ning Kanjeng Nabi, bakal ente nyala-nyala Imam Syafi'i, ente diisyaratakan ning dukun ndi? Ngene apa boten? Nyala-nyala Imam Syafi'i sing kunut bener, sing ora kunut bener. Mazhab Hanafi bener, ora kunut. Mazhab Syafi'i ya kunut sing bener. Sing salah apa? Sing bilok sembahyang subuh kue salah. Sing sembahyang subuh jam 5 esok kue salah. Sing ngaku mazhab Hanafi tapi kunut mazhab Syafi'i ya ora bener. Sing ngaku ne mazhab Syafi'i ora gelem kunut. Ya beli kia iki bener. Sing beli bener maning wong Wahabi zaman sekia apa beblesak kunut mazhab Imam Syafi'i sampai disesat-sesat dheweke ora ngerti bahkan beblesak kunut berarti beblesak Imam Syafi'i nyesat-nyesat kunut berarti nyesat-nyesat Imam Syafi'i wong Wahabi nyesat-nyesat kunut berarti wong Wahabi nyesat-nyesat Imam Syafi'i tapi dheweke gawe masjid masjid Imam Syafi'i ndasira madrasah Imam Syafi'i beli bener ge ngene apa mboten. Iki para sepah perlu supaya sampean ngerti. Aja padu Islam baik. Para sirik perabu para sedulur sedaya mawonku. Sejen-sejen. Bakal sampean nganut mazhab Hanafi, ya aja kunut. Bakal sampean nganut mazhab Syafi'i, ya kunut. Kulo sareng panjenengan Indonesia, mayoritas umat Islam memegang mazhab Syafi'i, ya bakal subuh kok kunut. Para sejarah perahu, para sejarah demon. Wong NU nyala-nyala sing ora kunut orang. Cuma kadang-kadang wong zaman sekian tanggane ente sabar. Ana wong kunut dibit abit kunut sesat. Ya wong NU nyewot sing beli kunut sing sesat. Beli je sing kunut sing sesat. Beli sing beli kunut sing sesat. Sing kunut sing sesat. Sing beli kunut sesat. Sing beli kunut sesat. Sing kunut sesat. Jadi bocah nomeng ngomong untung baik kita mah belok sembahyang subuh dah dibeli sesat kita. Padahal si paling sesat ente ku. Mungkin apa mboten? Sejen-sejen. Sampai guru sing aranane Al-Qur'an. Kenapa kita harus berbeda? Karena itu ajarannya Gusti Allah, karena itu sunnatullah. Kenapa? Dalam rangka menampung aspirasi seluruh karakteristik manusia sing beda-beda. Manusia iku diciptakan ning Gusti Allah fitrahnya sejen-sejen beli pada. Senenge sejen-sejen beli pada. Biah lingkungannya ora pada. Maka dari itu dari Imam Hanafi ngomong nahnu la nahtalifu alal haqqi wal batil walakin alal khata'i was-shawab. Kami berbeda pendapat bukan dengan masalah hak dengan la bainal haqqi wal batil, duduk karena antara hak bari batil, tapi kami berbeda pendapat antara tepat dan tidak tepat. Mazhab Hanafi tepatnya ning India, nganggo mazhab Syafi'i bubar. Wong ning kana akeh manuk. Ake tembleke manuk darah.
ning tempat wudhu e begak temblek sing garing ku akeh beli kira-kira lamun ente nganggo mazhab Syafi'i beli dadi wudhu e apa najis. Tapi jari Imam Hanafi beli mengkonon rauful makul layan jus, kotorane binatang sing bisa dipangan dagingnya kayak wedus, kayak ayam beli najis, kecuali baka kucing beli bisa dipangan dagingnya najis, dari baka manuk dara beli najis karena bisa dipangan dagingnya. Mulane nganggo mazhab Hanafi Syafi'i angel ning anak baka sampean gue mazhab Imam Syafi'i kudu duwe suwi-wi dingin mabur sampean. Iki karena tepat ban beli tepat. Bakal sampai ning apa ning Indonesia ya kudu Syafi'i halal ahwat cukup sing paling hati-hati. Gitu boten? Maka dari partai Bapak Rasul Gusti Allah Ta'ala nurunakan Al-Qur'an nampung aspirasi perbedaan manusia. Mulane bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang filsafat kaidah bahasanya sejen-sejen. Sejen-sejen. Sampai buka kitab Imam Ibnu Aqil antara Al-Basriun bari Al-Basriun ulama Basra bari ulama Kufah sejen-sejen. Imam Khalil bilam Imam bari Imam Asmu'i ora pada. Imam Sibawi bari Imam Kisa'i beli pada. Imam Al-Mubarrad bari Imam Abdullah bin Al-Mubarak sejen. Imam Abu Ali Al-Farisi bari Imam Ahfaz ora pada. Jare si jenak ulama ngobong, apa Zaidun dorobtu. Ana si ngobong, bloli Zaidun, kudu Zaidan. Zaidan dorobtu. Ana si ngobong, oli Zaidun tapi dipaiha. Zaidun dorobtuhu. Sejen-sejen. Satu-satunya bahasa sing filsafat kaidah sejen-sejen ora pada mung bahasa Arab. Bahasa Inggris pada, grammar-nya pada, tensi-nya pada, irregular verb pada. Walaupun style beda, ana Indian style, ana American style, ana British style, ana Melayu style, China style, Singapore style, ana style dewek-dewek, tapi tetap grammar kaidah pada. Baka Arab beli kaidah sejen-sejen. Bakal sampai belajar bahasa Inggris telung bulan sampai setahun wis lancar, tapi belajar bahasa Arab nahwu sorof patang tahun durung dadi apa-apa ente. Gina apa batan? Sejen-sejen karena bahasa Arab sejen-sejen. Mulane ulama dalam menafsiri Al-Qur'an ora pada. Contohnya apa? Contohnya poros cerek poros dulur. Contohnya adalah poros cerek poros dulur sedaya mawon. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Jari Imam Syafi'i wa arjulakum ilal ka'bay. Difathakan ilal ka'bay. Difathakan. Wa arjulakum meluning wujuhakum wa aydiyakum faghsilu. Basua sirakabe wajah sirakabe. Dan basua tangan-tangannya sirakabe. Dan sikil-sikilnya sirakabe. Maka dari itu jari Imam Syafi'i. Sikil ning wudu wajib dibasuh. Basuh apa saylanul ma'i. Alal ala rijli yaitu mengalirin banyu di atas kaki asal dialirakan bisa susah dikosoki sah dikosoki adal kual masruh usap-usap hukumnya sunnah. Jadi Imam Syafi'i mulanya macanya wa arjulakum. Jadi Imam Hanafi ora. Jadi Imam Hanafi macanya apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa msahru biru usikum wa arjulikum. Diwacai kasroh meluning ru usikum wa msahru diusap. Usaplah kepala kalian dan usap kaki kalian. Maka dari Imam Hanafi ngomong, bakal sampai ning wudu beli cukup basuh sikil, beli cukup banyu dialirakan, tapi kudu diusap, kudu dikosok-kosok. Bakal beli dikosok, beli sah. Mulanya mazhab Hanafi bakal wudu ngosok-ngosok sikilnya beli peragap-peragap. Anak-anak keistimewaan dewek-dewek. Bakal Imam Syafi'i dibanjur banyue, ya gelis, beli sudah dikosok-kosok maning. Baka Imam Hanafi digosok-gosok mulane apa sikile bersih-bersih. Baka Imam Syafi'i mazhabe sikile brokoyoken kabeh. Apa kurang digosok sih sampeane? Iki pola sepa pedas dulu. Sejen-sejen. Kenapa sejen? Aja kaget. Kenapa? Bahasa Arab. Kenapa? Al-Qur'an Qur'anan Arabian. Menusa fitre ora pada. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
menusaiku fitroy ora pada sejen-sejen. Bangsane sejen-sejen, negara sejen-sejen, suku ora pada. Warna kulite sejen-sejen. Cungure ora pada, bahasa ora pada, batuke ora pada, rambute sejen-sejen, sampai tekaning matane ya sejen se. 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 Medit-medit pisan dadi wong. Matane ana sing gede-gede, ana sing melotot-melotot, ana sing sipit, ana sing sedeng. Sing gede-gede, sing melotot-melotot, matai wong Arab, matai wong India, matai gede-gede melotot-melotot. Bakal kula si Arabe, Arab Yaman, jadi sedeng matai. Ana sing matai sipit, saking sipit bakal gemuyut cengir matai, entong kabe contoh matai wong Cina. Ana sing sedeng, gede ya ora, melotot ya ora, sipit ya ora. Sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu contoh matai masyarakat kapetakan kabe. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cungure ya sejen set. Ana sing dawa-dawa, ana sing mancung-mancung, ana sing blesek. Sing dawa-dawa, sing mancung-mancung, cungure wong Arab, wong India, wong Eropa. Cungure dawa-dawa, mancung-mancung, sing blesek. Wong kapetakan ngarepan reyang yang blesek-blesek. Ora apa-apa, sing penting duwe cungur, ana bolongannya bisa ambekan. Daripada menggap-menggap beli di bayi cungur, ambekan sing cangkem keder bakal mangan beli bisa ambekan. Gini apa mboten? Warna kulite ya sejen-sejen. Ana sing putih, ana sing kuning, ana sing abang, ana sing ireng, ana sing cok. 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 Sing putih wong Eropa kulite putih, wong Belanda, Inggris, Jerman, Prancis kulite putih, disebute peradaban masyarakat kulit putih, the culture of the white people. Wis mulai saya dipikir wong kula bebel ngerti arti apa. Gini apa mboten? Ana sing kulite kuning, wong Cina, wong Filipin, Korea Utara, Korea Selatan, wong Thailand kulite kuning. Sing kulite abang wong Siberia kulite abang, sing kulite ireng wong Negro, wong Irian Jaya kulite ireng. Sampean kabeh masyarakat kapetekan kebagian kulit sing pangeran warnae pun apa? Alhamdulillah wong kapetekan kebagian kulit sing Gusti Allah warnae butek. Alhamdulillah. Daripada orang dipai kulit dari tongkorak melaku, beli apa-apa kulit buteknya kari dibersihkan bae, bari apa, bari banyu, banyu apa, banyu wudhu. Asal uangnya gelem sembahyang kulit buteknya dari bersih, arane coklat sawo ma. Bakal beli gelem sembahyang kulit buteknya kotor, arane coklat sawo bo. Apal rabis sampai. Ning kapetakan ake sing mateng tak ake sing bosok. Alhamdulillah ake sing mat, tapi luwe ake maning sing bo. Wis ketengar batuk bosok ku. Nggo kudung be plengsat-plengsat mongkonan ku rabi sapa. Ku kudu de plengsat-plengsat mun beli bener kok. Ari nganggo kudung ku lancip-lancipe di dolon ing tengah sampai lancip-lancipe melengkok ning ngendi ku. Ku rabi sapa model kaya mengkenen bae dikawin ning sampean. Buang bae pinggir laut ning kali Bondet mana Kang Cirebon Gunung Jati. Kanggo tumbal Nyi Roro Kidul Tuman. Nggo kudung pleng sak pleng jek. Bakal kula ngomong kudung ku ibu-ibu yang ngemek kudung enggak bae dulu. Poros cerek poros dul. Sejen-sejen, Pak. Bahasa manusia ora pada. Jare bahasa wong kapatakan pripun ka? Sampean sugeng takang waras takang alhamdulillah kula sae. Jare wong Tegalek Gus pripun Gus sugeng panjenengan alhamdulillah kaula sugeng. Manjat ning Kuningan sejeman ning kumaha damang akang alhamdulillah abdi damang. Turun ning Betawi sejeman gimana ustaz sehat? Alhamdulillah ayah sehat. Begitu mangkat ning Saudi dakoni kif halak? Alhamdulillah ana bi khair. Ning Mesir sejeman ning Isaya alhamdulillah zen. Ning Inggris wa ayu tuday alhamdulillah I'm fine. Ning India kya hal hebay alhamdulillah abi tik hebay. Sejen-sejen ta boten? Sejen-sejen ta boten? Mulane bakal sampean solawatan bahasa ora pada. Sejen-sejen. Wong ari solawat itu adalah merupakan cerminan cerminan ajaran Islam cinta ning Kanjeng Nabi. Sejen-sejen solawat. Jare wong Cirebone ayu podo ngaji parek bari ulama.
Ayo podo ngaji parek bari ulama. Sopo ne sing seneng ngaji, ganjarane oli suwarga. Sapa sing seneng ngaji, ganjarane oli suwarga. Paling enak iku tekaning pengajian, merem melek turu tetep oli ganjaran. Balik yang gawa ilmu, ake oli ajaran. Apa maning jagong, bari mangan bungkusan. Enak sampean beli ngomong dipai bungkusan, gula sing ngomong dipai banyu putih wae. Icap kaki tiga gawe lara weteng, beli tok minum ning kulak. Mungkin apa mboten? Ari solawatan ku beli mesti ngalem Kanjeng Nabi. Tapi nasehati ya solawat. Solawat. Nasihatane sampean, ayo pada dedonga besok manjing su. Ayo pada dedonga besok manjing su. Piben carane, yen ana pengajian, ayo pada teka aja pada lunga sampe pragat donga. Bakat donga durung pragat aja bubar bu. Gih, biasanya ibu-ibu ku sahibul bubar. Siapa sih bubar tak dungaka kan laki kawin maning bagian tuman. Kula teka sambilnya bubar. Nasehat, gina mboten. Pada bari nasehatnya si bapak. Jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Aja kemek rabi loro, rabi siji pangane kurang. Rongkakan ku sampean ku, aja disumpeli baik ku pinggah ku enda enda beli kerugung sapi. Aja kemek rabi loro, rabi siji pangane. Mlakune wis doyong, wis pantes di. Matane wis kabur, wis pantes di. Awake pada garing pengene kawin. Oh apalah besapit. Cangkem ora bisa mingkem wis kudu di. Jare wong Betawi yang ngomongaken jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngo. Apalah abet. Jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh. Besok masuk ke neraka wel, tampang kaya wewe. Syukur ngaku dewek mah. Mungkin apa buatan? Nasihat. Padahal nasihati bocah wadon sing nom-nomku. Cewek zaman sekarang cintanya buat mainan. Baru kenal chattingan, panggil sayang-sayangan. Anak beli sing mengonon, penyakit keturunan sing mboke. Cewek-cewek zaman sekarang cintanya buat. Baru kenal chattingan, panggil sayang. Fotonya, fotonya kaya sahrukan. Gayanya, gayanya mirip jagoan. Begitu ngajak ketemuan, tampang kaya lenggarangan. Sing bodoh mengonon, anak beli sing bodoh mengonon. Penyakit keturunan sing bawa kaya. Mungkin apa mboten? Pada bewong lanang enggak? Cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu. Kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Daihatsu. Anak beli sing lok mbodo mengonon. Penyakit keturunan sing bapak yang kuku watak yang nuruni. Mboke bakal beli di mbodo mah beli gelom dikawin jokonot. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu. Kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Daihatsu. Pasang foto editan melulu. Biar bohong gak mau. Sana sini bilang I love you, tetap gak laku. Lah aku penyakit keturunanmu. Gini apa mboten? Solawat. Kita senjatanya solawat.
manusia sejen-sejen. Ku fitrah Gusti Allah. Apa maning wong Arab solawat bakal sampean Arab mangkat haji di kabdi payu solawat ning kono arona safuajan tung tung long tong tung long 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 tong tung long leng tong teng tong teng kayak kayak kiai sing kaya kula langka ku solawat apal sampai long teng long tengnya apal arona safuajan wa min kulli buqatin ilaikan tahawu min hurbati wa syatati dung tong 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 terus ya sampean sing enak pula sing ngotot-ngotot terus sampean mungkin apa mboten. Oh jadi perjuangan Indonesia adalah perjuangan san filsafat kebangsaan Indonesia adalah filsafat san. Memang Indonesia didirikan oleh para ulama dan para para santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ij'alil Qur'an al-'azima li qulubina dhiya'a wa li absarina jala'a wa li dhunubina muwahhisa wa 'anil niran mukhallisa. Allahumma ij'alhu shafi'an lana wa hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhabil akhirah. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من هذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.